Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan ke-9. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tip menghadiri sesi temuduga. Pandangan pertama merupakan kunci kejayaan bagi sesuatu sesi temuduga. Oleh itu, semasa anda menghadiri sesi temuduga, pastikan anda berpakaian kemas, berbaju lengan panjang dan berseluar panjang. Anda juga perlu memastikan warna baju dan seluar berpadanan antara satu sama lain. Anda juga harus memakai stokin berwarna gelap dengan kasut yang telah dikilatkan. Anda perlu mengelak daripada memakai stokin berwarna putih, berbelang atau kasut sukan, kecuali dinyatakan untuk berbuat demikian. Rambut pendek melambangkan kekemasan diri. Oleh itu, pastikan rambut anda pendek dan disikat rapi. Anda diberi masa 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-9 akan dibaca sekali lagi. Tip menghadiri sesi temuduga. Pandangan pertama merupakan kunci kejayaan bagi sesuatu sesi temuduga. Oleh itu, semasa anda menghadiri sesi temuduga, pastikan anda berpakaian kemas, berbaju lengan panjang dan berseluar panjang. Anda juga perlu memastikan warna baju dan seluar berpadanan antara satu sama lain. Anda juga harus memakai stokin berwarna gelap dengan kasut yang telah dikilatkan. Anda perlu mengelak daripada memakai stokin berwarna putih, berbelang atau kasut sukan, kecuali dinyatakan untuk berbuat demikian. Rambut pendek melambangkan kekemasan diri. Oleh itu, pastikan rambut anda pendek dan disikat rapi.